Datang ke sini membawa putra kami, anak kami, adik kami, Ade Reva Asifa Nurdiansyah, untuk kami serahkan kepada keluarga besar Bapak Indra untuk mengkhidmat putrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Serah terima calon pengantin yang bernama Ade Reva Asifa Nurdiansyah. Saya terima dengan tenang hati dan mudah-mudahan kali ini diterima oleh Mbak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya من نفس واحدة. Ayah yang Nun cintai dan Nun hormati, nikahkan Nun dan walikan Nun kepada seorang laki-laki calon suami Nun, Ade Reva Asifa Nurdiansyah. Mohon keikhlasan dan keriduan Ayah. Atas izin dan restu Ayah, Nun ucapkan terima kasih. Ayah dan Ibu merestui dan meridhoi pernikahan Nun sayang dengan laki-laki pilihan Nun yang bernama Ade Reva Asifa Nurdiansyah bin Nurdin. Ayah dan Ibu tentu selalu mendoakan agar pernikahan Nun dengan Ade Reva dan mudah-mudahan dijadikan sebagai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Ade Reva Asifa Nurdiansyah bin Nurdin, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Farah Nabila Noviantika dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas seberat 9,62 gram dan uang senilai 90.923 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Farah Nabila Noviantika binti Indra Sutisna dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Bless your heart, you're an angel sent from above. Think my stars, you gave my heart a home. Close your eyes, let the world fade out for a moment. Dance with me like no one else is watching. Cause I love you the way you are, you don't have to change. Seasons will come and go, I love you the same. Our hearts will ever glow, the flowers may change to an old and gray. Pernikahan itu adalah ibadah yang panjang. Sejak dikedet tadi sampai Allah memisahkan baik hidup maupun mati. Maka itu adalah ibadah yang sangat panjang, yang nilainya setiap hari ibadah. Makanya tadi waktu dikedet itu bukan cuma saya terima kawinnya, nikahnya, bukan.
Tapi mulai saat itu tanggung jawabnya udah dilimpahin dari Bang Indra ke Bang Repa. No other love could compare to how I feel for you. So give me your heart to keep and I'll give mine back to you. Cause I love you the way you are, you don't have to change. Seasons will come and go, I love you the same. Our hearts will ever glow, the flowers may change to an old and gray. I love you the same. But we'll dance around the kitchen, we'll run around the sofa, we'll run around like we're kids who don't know that we'll fall in love one day. We're kissing in the pouring rain, cause the words are for better, I love you the same. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hati Neng Nabila girang bukan kepalang. Tamu nungguin Bang Epoy udah hadir. Alhamdulillah. Kalau kembang jambu jatuh di pasir, kembang kelapa jatuh bertumpuk. Maksudnya? Karena saya sama rombongan dapat hadir, kenapa diri aja kagak disuruh duduk? Tapi Bang Epoy sama orang tuanya kagak bisa nyelonong gitu aja, Bang. Maksudnya? Gimana mau duduk kalau buah jeruk dalemnya busuk? Buah busuk banyak uletnya. Perkara Bang Epa sama orang tuanya mau duduk, Abang kudu siapin syarat-syaratnya. Ya li ya li ya Assalamualaikum ya bal kiram, ya lil, ya 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 cukup kata-kata yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, karena banyak sekali yang ingin kami sampaikan dalam arti penghargaan kepada para hadirin yang memenuhi undangan ini. Walimah ini diselenggarakan atas dasar sunnah rasul yang telah dicarakan oleh kedua ananda kami, akad nikah pada Sabtu 9 September pukul 8 pagi antara ananda Nur Farah Nabila Noviantika, sarjana kesehatan keperawatan, dengan Ade Reva Asyifa Nurdiansa, sarjana ekonomi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yani mengucapkan selamat menempuh hidup baru Rafa dan juga Ade. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat Bang Indra, semoga Allah selalu berikan keberkahan dalam selalu berjalan hidupnya. Semoga dilanggengkan dalam pernikahannya dan cepat mempunyai cucu, selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bang Indra dan keluarga. Barakallahu wa baraka wa jamala baikuna fi khair. Semoga mendapat keturunan yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga mengucapkan ikut berbahagia atas acara hari ini. Mudah-mudahan tetap langgeng, sehat dan berbahagia bersama anak dan menantu. Buat para mak adek, selamat menempuh hidup baru menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga menjadi imam yang baik dan ibu rumah tangga yang baik. Saya pribadi Yahya Anisa Putra, ada Bang Jack, ada Kiai, ada semuanya di sini mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada pengantin baru. Panjang jodoh, banyak rezeki, banyak sehat, banyak anak, banyak semua-muanya. Amin. Pokoknya kawin itu kalau kata orang Betawi cuma satu kali dalam seumur hidup kita. Selamat berbahagia untuk Farah dan adik. Semoga bisa menjalani kehidupan ini saling menghormati. Kemudian kalau hidup rumah tangga itu yang penting adalah ngalah. Jangan lupa saling ngalah. Jangan sama-sama emosi kalau sedang satu panas. Ya. Dan dikaruniai momongan yang soleh dan soleha. Amin. Buat Farah dan suami, selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah, mawadah, dan warohmah, sukses terus untuk pernikahannya. Selamat untuk kedua mempelai, semoga bahagia selalu. Semoga langgeng sampai akhir maut memisahkan. Happy wedding Farah dan Ade. Semoga berkah selalu. Sakinah, mawadah, warahmah. Amin, rabbal alamin. Hai, happy wedding buat Farah dan Ade. Semoga langgeng terus, semoga samawa, Porita, pokoknya ngucupin bahagia-bahagia selalu. Pokoknya doanya yang baik-baik aja ya. Dan jangan lupa, cukup punya anak dua aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kebetulan saya ada di tempatnya Bang Indra. Indra hari ini dalam acara pesta resepsi anaknya, itu yang bernama Farah, iya, suaminya Ade tadi pagi udah ijab kabul. Ya mudah-mudahan buat pengantin ini kita doain semoga sehat panjang umur, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selamat menempuh hidup baru Farah dan suami, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Buat Farah dan Ade, selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Selamat kepada kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selamat untuk Farah dan Ade untuk menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dikaruniai anak yang soleh dan soleha. Selamat berbahagia buat Bang Farah dan Mpok Adek.
yang hari ini melakukan abdul nikah, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, insya Allah mendapat keturunan yang soleh dan soleha, insya Allah berkah, mabruk alfa mabruk, berkah berkah berkah. Selamat menempuh hidup baru. Oh iya, selamat buat para sama adek ngapain sama iya, selamat apa menempuh hidup baru, hidup baru iya. Menjadi lulus sakinah mawaddah warahmah. Ya, semoga bahagia sampai akhir hayat. Hari hayat. Akhir hayat. Iya. Iya, dari akhir hayat ya, pokoknya begitu dah. Ngucapin buat Pak siapa? Farah dan Ade, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selamat menempuh hidup baru untuk Farah dan Ade. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Selamat buat Bang Indra, Bang Borai, Farah dan Ade. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi pasangan samara. Semoga mendapat keturunan yang soleh dan soleha. Selamat atas pernikahan Mpo Farah dan Bang Ade, ananda dari Bang Indra, pimpinan cabang Muhammadiyah Jagakarsa. Terima kasih, saya ucapkan selamat atas pernikahan Farah dan Ade ya. Semoga menjadi keluarga yang samawa, mudah-mudahan cepat dikaruni anak yang soleh dan solehah. Bang Taufik Abdullah, ucapan selamat kepada Nabila dan Bang Eboy. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Barakallah buat Epoy sama Ila. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ucapkan selamat dan selamat berbahagia kepada Reva dan Farah yang telah melangsungkan pernikahan di hari ini. Semoga menjadi keluarga kecil yang selalu membawa berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Ila sama Epoy, selamat menempuh hidup baru, selalu berbahagia sama Wa dan bersama-sama hingga maut memisahkan. Happy wedding ya. Nah, amin. Assalamualaikum. Buat Epoy sama Ila, selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Siang ini kita datang dan menghadiri pesta pernikahan Mbak Farah dan Ade yang insya Allah perkawinannya adalah perkawinan yang sekali dalam seumur hidup. Thank you.
Mas selalu dilengkapi dengan kebahagiaan, kebaikan, kerukunan. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Ocit Ubur-Ubur bersama Polinda Nirin. Nah, saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Farah dan Ade. Iya. Doanya mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Amin. Langgeng berumah tangga sampai akhir hayat. Amin, ya, ya Allah. Pokoknya ada pesan dari Bang Ocit. Paling enak makan apem. Ampen. Besok malam pengantin. Blom, blom, blom. Wilgurinyo. Ah,